Oke guys, kita ambil nomor 2 ya. Si Martis yang perangko. Oke lah, langsung gas aja lah. Nothing matters more than gold. I'll show you what fighting loyalty. Take another step. I'll show you what fighting. Oke, langsung jadiin combo sinerginya aja ya. Kita langsung poster di sini bisa jadi guys ya. Halo Alex. Tapi di sini gak dapet ya Breaker. Oke, gak masalah sih. Oke, yang penting nanti sinerginya bisa jadi aja ya. Buat lihat dari sini sih belum ketahuan ya, masih samar-samar ya. Masih samar-samar guys. Paling bagus sih paling buat Cici. Aku sih ngambil Petripa ya. Pada sini saya paling suka banget ngambil Petripa ya. Sama Flicker ya, saya pada Petripa ya. Gak boleh kita kasih farming guys, kita tapak dari kanan dulu ya kalau masih ingin gitu ya. Oke, tinggal cari kari di situ, tinggal cari Freya aja di situ. Pokoknya nanti di selanjutnya bisa jadi aja ya, sama di gue memakai celestialnya ya. Oke, santuy. Oke, di situ ada carry guys ya. Aku ambil tapi takut kalah di sini, belum pede. Ya udah, pasang yang ada dulu. Itu mau masukin kari dulu guys, tapi sih kan takutnya nggak menang ya. Kita biarin aja lah. Nanti kita udah bisa nabung sini ya, udah aman banget. Udah dapet 3 celestial. Oke. Wah, ketemunya assassin nih. Selamatnya 2, saya 2. Sinerginya nggak ada nyala ya. Dor. Halo halo bang. Saya menang di sini ya, mantap lah. Oke, seperti biasa kita santai dulu guys, santai dulu ya, sabar. One strike, one harus ini atur temponya guys. Kalau kita main sadak seluduk aja mati guys ya. Lihat dulu sinerginya nih. Biasanya sih kebanyakan ini ya, Norton Fell lagi. Makanya saya mau bikin combo sinergi baru ini agak susah kan untuk sekarang ya. Karena rebutan guys ini, WM sama Norton Fell ini selalu rebutan ya. Apalagi nyari Aurora ini susahnya minta ampun. Nanti lah, mungkin kalau nggak jadi sih next ya mungkin ya. Counter DA apaan? Gampang sih, pakai bisa aja modar dia. Dia kan pakai shield kan, pakai apa? Pakai armor kan. Itu bakal dapat shield sama dapat darah ya. Hajarnya pakai abyss guys, hancur dia. Oke, langsung naik lah, bisa nyari Aurora ya. Ada kok di konten saya itu banyak guys. Kartu naga itu lagi OP-OP-nya itu ya, kita counter tuh. Foto kecret itu. Bantai jam 4 abyss. Pakai Marksman aja, Marksman abyss aja modar dia. Biasanya itu dia ini, Norton Fell ya. Masih rame sih itu yang main itu. Mana ya buat counter ini sih, buat counter maginya guys. Emang race sih. Udah lah, kita jadiin aja dulu target mainnya. Agak mundur dikit guys.
harusnya WM dulu sih, paling nanti WM-nya di 6 ya. Mungkin agak sabar sedikit guys. Ini satu. Oke, udah fix di sini. Assassin, Mage, WM ya. Ah, ini Northern Pale ini banyak ini guys. Nyari Aurora banyak sini. Harus hati-hati saya. Makanya harus cepet-cepet naik ya. Masih bisa tembus guys. Oke, Mas, dia pukulin ini. Pukulin loli. Bunuh dong. Aduh, miss. Ya, modar guys. Udah, gigi lah. Nah, si cakep udah guys. Kita cepet-cepet nanti ya di 6 ya, langsung nyala ya. Posisi nanti balik ke kiri guys. Udah guys, jadi ya. Kita buang target mainnya, keluar dulu, nyalain Northern Pale-nya ya. Nanti ditunjuk buat pakai target main. Oke, David kayak gitu ya. Langsung dikasih guys, sepaket ya. Nah gitu ya. Itu takutnya tuh yang main WM-WM ini pada mengambilnya Northern Pale semua guys. Dirasatnya tuh jelek di situ ya dari awal ya. Aurora ini pasti susah guys. Nanti kita cari nanti ya, kita lihat di data hero-nya nanti di pool-nya masih banyak apa enggak nanti ya. Oke, enggak apa-apa. Slot 6 dia. Iya sekali. Oke, apa? Oke, kita set up dulu ya di sini ya posisinya ya. Oke, wow, ada Johnny, kita nggak pakai ya, sayang sekali guys ya. Kamu sih keluar sih. Kamu keluar, WM-nya nyala, WM-nya di sini nih, di sini, ini di sini, di sini. Mati. Ini di sini. Nah, agak santai dikit sih. Ingat target guys, kalau udah jadi gini harus ingat target ya. Yang main 6WM sama Northern Pale juga ini lagi meta sih. Dia tuh cepet-cepet naik ke 7-8 guys. Makanya udah gak ada ini lagi sih, udah gak ada harapan lagi kalau kita gak buru-buru naik slot ya. Ayolah. Meta sekarang tuh meta sinergi guys, udah kan meta bintang 3 ya di sini ya. Tiga lupain guys. Oke. Apa-apa gini aja di posisinya ya. Roll sekali deh. Nah, kira bintang lu. Oke, di sini saya tuh nggak pakai ini guys, nggak pakai apa namanya, nggak pakai Yuzhong ya, nggak pakai Yuzhong sama si siapa namanya, Zas ya. Kali ini saya bakal pakai ini guys, bakal pakai Kari ya. Kita buktiin guys, soal katanya kalau bunuh Mage harus pakai Zas ya, enggak ya, enggak mesti ya. Ini pakai Kari juga bisa guys. Oh, aku saya dapat layar betamor ya, di kampret. Nah, kena bugem lagi. Oke, nice, kena cocol guys ya. Halo bang. Everyone has the right. Yang baru join jangan lupa di like ya. Santai. Waduh, Freya aku bintang 2 guys ya. Biarin si Martis enggak bintang 3 enggak jadi masalah ya, karena di sini kan udah lihat ya. Di sini kan target saya ini pokoknya sinergi nyala dulu ya. Kalau misal udah ngeliat kayak gini nih udah enggak usah bintang 3 guys. Cukup bintang 2 aja udah bagus kok. Nah, dengan si siapa nih namanya, si Baraduta nih ya. Dia main WM guys, 6WM ujung-ujung atau main LDKY guys. Jadi 4 elementalis sih. Nah, ujung-ujungnya ke arah sana ya. Nah, cocol guys. Waduh, kena cocol. Ayo Freya. Freya tahan dulu Freya. Kena cocol Freya. Kena cocol. Putih sekali, sempat. Oke, nice. Oke, good game ya. Ayo kita butuh ininya guys ya, butuh target mainnya nih. Oke lah, naik guys ya. Oh, ada mobil guys ya, mantap. Oke, nyalain dulu.
posisinya agak maju dikit, guys. Nah. Nah, cakep ya. Kalau udah gitu udah gua posisi ya di sini ya. Nah. Kita pakai 4 argumen di sini. Kita hajar lawan guys ya. Oke, sikat John. John ini enggak ada ya. Ingatan John ya, guys ya. Ayo kari lah. Esmeraldanya kita kasih tahu, guys. Kalau bisa goyang-goyang dia, guys. Nah. Demeta masuk, tenang aja, guys. Nah, mantap. Kita bikin kapok ya maginya ya. Pusing-pusing dia. Gimana? Waduh, makanya dapat itemnya jelek sih. Enggak, guys, 3 dari atas. Oke lah. Elap. Yuzo gak diambil ya. Ya toilet sih paling. Kulit armor. Yaudahlah elap dah, bebas lah. Ambil sinergi aja lah buat darah tebel, gak apa-apa. Ngambil hero juga ngambil apa, gak dijual sayang kan. Mending ngambil kristal guys. Walaupun gak bisa dinyalain ya. Masa ngambil assassin sih, tapi assassin kena block disitu. Ini mau pakai Johnson sih buat nabrak guys ya. Nah sabar dulu, pakai bintang 2 dulu nih. Nah yang kuatnya ya. Yang bagus nih buat event, bagus ini buat ngeblok ini ya, block damage ya di sini ya. Nah biar tebal di sini ya si carry-nya guys, carry-nya ya. Nathan Vela udah pada nyala. Wah ini bahaya sih, Aurora saya kena kopi guys nanti. Nggak ada yang nggak pakai itu ya, nggak pakai Benny dia. Cuma narik-narik doang guys, cuma bercanda doang ya. Cuma nyolek doang dia. Oke, Lancelotnya dapat Asclaw guys, capret. Tapi tenang ya, di sini karinya nggak bisa mati sih, yakin ya. Oh, mantap. Oke lah guys ya, kita pulangin satu aja guys ya. Boom, pulang guys ya, mantap ya, satu orang pulang. Kalah banyak sih itu, parah men. Naik jangan, santai dulu guys. Kita di 9 udah bisa jadi 4 argument sih nih. Tarik. Ngerol cari Rora, cari Franco. Jangan buru-buru naik. Tar santai guys. Ini yang roll dulu. Ngerol di bawah lebih bagus ya. Daripada saya lebih naik, buru-buru naik nanti nggak dapat Franco-nya, ini yang jadi masalah sih. Hari kemarin-kemarin yang bikin masalah tuh Franco nggak bisa bintang 2 guys. Mampir udah loncat. Ayolah, kari kasih tahu kari. Kamu itu itemnya tebel-tebel, itu pasti nggak bakal mati sih, yakin guys. Oh, si Lena minta digaruk guys. Pulang lagi ya, mantap guys ya, parah. Jangan sampai Franco ini bintang 1 nih. Awas ya, hati-hati ya, Franco gak bakal muncul-muncul nih. Jangan sampai ya. Kecewa nanti saya. Kayak kemarin posisinya Franco-nya itu dapat tapi bintang 1 guys. Karena di sini kalau misal kalian mau cari yang harga 1, yang harga 2 itu di awal guys ya. Karena persentasinya di sini nambah kartu sama rendah guys. Dan sini yang kartu yang mahal ya, kayak kartu yang harga 4 ini makin tinggi makin gede ya presentasinya ya, apalagi kartu legendary guys ya. Oke, tinggal lawan Norton Fell aja guys, magenya masih pada hidup di sini ya. Waduh. WM. Ini magi. Ini MM ya, MM Abyss. Naga Norton Fell. Elap lagi guys, enggak lah. Kita nggak ambil elap lagi, kita ambil lagi aja. Nah, di situ karena lawannya sama ya di sini ya. Physical semua guys ya, kayaknya saya lebih ngambil ini aja deh. Ini kan item physical udah ya. Kayaknya ngambil bed armor aja guys, bed armor. Toilet armor guys. Nah, naik. Tui masuk ya. Ambil. Kalau sekali ada mobil guys, santai. Posisinya di kiri. Waduh, Roranya ditarik di sini. Waduh, Roraku ditarik, guys. Ah, udahlah, biarinlah. Si kampret farming ya.
Ada kopi 2 biji. Kalau bisa si Karim bintang 3 sih. Ayolah, bisa-bisa lah. Bintang 3 guys, Mianya cuma jadi kerupuk guys, diam aja guys ya. Itemnya bagus loh itu. Parah men. Oh, mampus ya. Karena cocol. Oke, kita cocol satu orang lagi guys ya. Gila, ini combo sinerginya parah banget guys, parah ya. Satu-satu persatu ya, dipulangin guys, parah ini guys ya. Olah. Saya tuh belum bintang 2 ini loh, si siapa namanya, si Rangkomar. Rangkomar ora lagi. Rangkomar uang guys. Nah. Tapi kan ada lawan ini ya. Antara lawan Magi sama Norton Fell nih. Tapi ya Norton Fell tadi yang bawa Benny itu mati guys sama kita ya. Yang penting udah ulti sih si Auroranya ya. Wait. Karinya masih free di situ. Wow, ini nih darahnya masih banyak nih, 86 nih. Kita bisa ngamanin slot nanti ya. Wait. Itu nggak kena itu, kena ya. Cuma tembus guys. Tembus tadi. Oke. Nah. Ini harus ngamanin satu orang pulang, ini harus mulangin satu ya. Kita mau dapetin ini. Nah, di sini karena belum lawan Magi, kita lawan Magi guys. Karena lawan ini udah kena ya, lawan 6 marksman-nya udah ketemu. Norton Fell juga udah ketemu. Ayo lo perangku. Kari lagi perangku. Perangku gue bintang 2, naik banget. Dia gak ubah sih. Oke lah, ini masih bisa menang sih harusnya. Oke, ketemu Mage guys, kita pulangin guys ya. Ngumpul-ngumpul mesra di sana. Kita ulti. Wow, kena ultinya si Aurora modar guys. Ayo please kalah banyak dia. Biar pulang ya. Waduh guys, gak kalah banyak guys si Kampret. Si Kampret masih goyang guys. Tenang ya jebol ya. Oke. Wow, mantap. Kalah ini sini. Kalau kalahan paling ini kalah guys. Dia dapat slot belum sih? Ya belum dapat slot guys, si Kampret gak mati ya. Oh, udahlah. Emang kelemahan kita ini di slot sih. Udah, kita ngambil attack speed ya di sini ya. Freya tuh dikasih ini aja nih biar tebel. Nah, kamu dapat ini ya. Kita ngeroll lagi sampai bintang 3 guys ya. Masih kalah ya lawan itu ya, lawan siapa namanya? Lawan Magic aja. Tadi Auroranya sakit guys, gila men. Tapi ini kayaknya pulang sih ini orang. Gak bisa gerak guys, Mianya guys, parah. Lihat karinya ya. Dia modal Martis doang dia. Enggak, Martis tuh bintang 3 kena kopi. Tetap. Aduh, ini berapa ronde lagi sih ini? Satu ronde kalau kena cocok mati sih, nggak bisa guys. Kita nggak bisa full ya, nggak bisa pakai full pakai mentar gemen sih ini. Oke lah, ngerol paling jadi bintang 3 sih ini. Parin. Freya. Ya udahlah ini. Terserah ya nanti ya, kalau muncul salah satu bintang 3 sih, kalau posisinya emang udah nggak bisa ya, udah nggak bisa buat jadi bintang 3 ya. Kita biarin lah, kena tarik itu. Kalau kalah sih, saya harus berbenah sih di posisinya ya. Aris belakang aja bisa. Oh, tapi karinya di sini masih bisa ya. Walalalala.
Harus patah argumen sih ini, jujur ini. Harus patah argumen guys, ikan. Oke ya, oke ya. Duel Tamus tuh lawan Freya tuh, tentang mana tuh. Waduh, kalau dari atas speed dikalah sih saya. Oke, Freya OTW bintang 3. Ya udahlah ini karena ini guys ya, karena apa namanya? Lawan saya ginian, udah saya pasang aja ya nanti ya. Sayang banget sih elementalisnya nggak dipasang, ya udah. Karena di sini kan posisinya nggak dapat ini ya, nggak dapat apa namanya, nggak dapat slot ya. Kita coba versi yang pakai targetman guys. Lawanku Norton. Kopi lagi. Nah di sini kan ada Johnson ngambil immortal sih. Parah sini banyak banget guys. Ayolah kalau bisa sih. Jadi sini guys kombonya guys. Harusnya jadi sini. Ayolah kita roll habis lah. Lari lagi guys. Ayo bagi dua lah, bagi dua lah. Satu lagi dong. Satu lagi. Aduh gimana guys? Freya 3. Ya udah kita pakai tempat targetman dari sini ya. Biar kariku makin kuat. Pulang sini yakin. Oke guys, belum pulang. Satu round lagi, dia bisa nahan sih, harusnya bisa sih. Bisa nahan, ayolah slot lah. Please, hibur saya ya. Satu lagi bintang 3 nih, Kari. Aduh ini gimana, satu Kari ya. Sabar guys, ini jual aja guys. Ayo roll, cepet roll, satu kari gratis dong. Aduh gak dikasih, yaudah hari itu bintang 3. Oke value nya berapa, 114 ya di sini ya. Oke lawan mirror, oke hari bintang 3 nice. Ajar Kari, ajar Freya. Pasti dia tahu ya. Damage Kari-nya 30k. 32, 42. Nice. Gila, men. Aduh, 3 saling bunuh, guys. Gimana ini, guys ya? Aduh, ini kita nih kalah di slot doang sih, kampret ini nggak dapat slot ya. Ya udahlah ini. Ini sih semoga-moga jangan saling bunuh ya harusnya ya. Saya sih berarti lawan ini ya, lawan ini ya Norton ya nih. Norton Fell sama Naga. Ini bikin di combo simple, guys. Dia pakai save cheater nggak? Dia nggak pakai, guys. Ini kamu mage ini. Semoga naganya masih bisa nahan ya. Kita udah PD menang sih, harusnya udah PD menang sih. Wah, double kill kah ini. Oke lah, ini double kill apa enggak ya, kita lihat ini final guys ya. Door. Wah, ini naganya parah sih. Oke, nice. Wah, dia pulang guys. Oke, kita cocok ya. Boom, pulang di sini lihat. Kita cocok lagi. Boom, pulang guys ya, mantap ya. Combo sinerginya jadi ya. Oke lah, keren lah. Cuman nggak ada elementalisnya aja guys ya. Parah sih ini. Lawannya auto pulang guys ya. Mantap lah, good game ya.